Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Zua Gaming. Di video kali ini kita bakal lanjutin game Breakout kita, Breakout 2 di part ke-12 guys ya. Yang dimana part sebelumnya kita memecahkan segala teka-teki yang ada di rumah Misiska guys. Dan sehingga di akhir video kita terbawa ke tempat yang sangat-sangat seram guys ya. Dimana tempat itu merah semua guys. Dan ada sebuah keris ya yang menancap. Memang menancap yang melayang-layang di atas pilar apalah itu guys ya. Pilar kayak namanya, tidak tahu lah. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya, kita bakal langsung saja ke video game ya guys. Let's go. Kita load this game in this is X6 guys ya. Lanjut. Sebelumnya tuh ada pocong raksasa guys, sangat menyeramkan sekali. Kita sudah sampai guys, ini aku maksud guys. Selamat datang di game Breakout kedua part 12. Let's go. Kita ambil ini bos. Hey, langsung mengejutkanku guys. Gudang mana penjaga kegelapan. Eh, apa yang menyangkut? Rupanya Chris-nya untuk attack, guys. Nah, ini speed attack-nya lumayan laju nih. Apa build ini? Rantai sama Chris ya. Build yang sangat kejam sekali ya. Untuk bebekku yang cantik ini tidak cocok pakai ini. Dia cocoknya pakai boneka saja. Woi. Suara apaan itu, woi? Wih, gila Linda sepertinya dapat life steal, guys. Sepertinya Linda dapat life steal ya. Mengerikan, woi. Ya ampun, suara apa ini? Kayak suara distorsi musik gitar, guys. Woi, tidak mempan, woi. Rupanya belakangnya, guys. Lari Linda, lari. Nah, tadi peluknya bebekku. Aduh, janganlah main peluk-peluk gitu, abang. Pertama kita senter dulu. Pop, baru kita tinju belakangnya. Nah, begitu, teman-teman. Pop. Tusuk gila, tembus telur. Jelas lah, meninggal. Udah meninggal lagi dia. Kayaknya kita melawan orang di wave-wave gitu kali ya. Wave pertama, wave ketiga. Sampai empat kali ya. Sini nih. Aduh, kok dia gak mempan sih kena cahayaku. Tidak kelihatan nih. Nah, tapi aku mengikuti suaranya aja nih. Udah meninggal dia. Linda dapat life steal, guys. Jadi tenang saja, kita tidak akan mati. Semoga saja sih. Selanjutnya apa? Apakah kita balik tadi? Salah ya? Suaranya bos. Wow, ada yang meledak-ledak itu guys. Tidak kenal, tidak kena, woi, tidak kena. Oh, sini jalannya. Hidungku gatal. Banyak sekali guys. Oh ini. Sepertinya tadi kita balik deh. Tadi aku balik rupanya teman-teman, maaf ya. Gila, gila, gila. Makin seram permisa. Ini ya. Apakah kejutan selanjutnya? Suaranya. Semakin merah, woi. Musiknya bah seram sekali, bah. Ini dia. Sepertinya kita sepertinya puzzle lagi nih. Oh ini. Rupanya cuma musik.
Wih, ada suara di sini, teman-teman. Ada suara, guys. Wow, kita akan mengikuti suaranya ya. Wow, kita sampai. Apa yang akan terjadi dengan bebekku, guys? Wow. OMG, musiknya sudah seperti musik lain, guys. Sayonara. Kita berada di bawah tengkorak apa, Eren, guys? Apakah ini tengkoraknya Eren? OMG. Bentar, sepertinya aku akan mengambil ini menjadikannya sebagai thumbnail. Gila, bos. Seperti Eren saja ya. Oh, Linda, kamu wow. Jangan, guys. Jangan salpok ya. Kita berada di tengkoraknya Eren, wey. Gila. Yang main Attack on Titan mungkin tahu ya. Tapi kita jangan sampai lengah. Siapa tahu ada musuh lagi. Bebek untuk Eren, guys. Seperti Eren saja ya. Woi, buto hijau itu. Itu kan temannya Linda dulu, guys. Woi, buto hijau. Tidak. Kode kasar, guys. Janganlah kasar begitu, buto hijau. Kita berteman dulu, woi. Oh, bukan ini kali, guys. Bagaimana cara melawannya, teman-temanku sekalian? Sini ya. Oh, kita potong kakinya ya. Kita kan dapat life steal, jadi santai saja. Tuh. Linda tidak ada ini ya soalnya. Tidak ada dot key, guys. Oh, ayo, aku tidak bisa menghindar. Tidak sempat, guys. Jangan sampai bebekku disepak sama kau ya. Dasar anda ini. Lari, bebekku. Oh, tidak boleh melihat yang seperti itu, teman-teman. Oh, kakinya. Lari, Linda, lari. Tidak sempat lari, teman-teman. Padahal aku sudah tekan lari sih. Sudah menghindar. Lari. Nah, kan tidak bisa. Tapi memang sudah ada beberapa kali attack. Langsung lari. Satu, dua, lari. Nah, begitu ya. Satu, dua, lari. Oh, begitu. Dua, lari. Kanan. Oh, dia sudah meninggalkan dia. Oh, tidak. Dia berubah, guys. Astaga, dia Shinra Tensei, bos. Tidak mungkin seperti ini. Gimana cara melawannya nih, meninggalkan bebekku nih. Dia teleport, woi. Tidak kena. Bom. Astaga, disepaknya aku macam bola saja. Jangan begitu, gila, serem banget, woi. Woi, asiknya men. Lari, Dinda. Ya ampun, sih meninggalkan bebekku, guys. Kena dia nih. Jadi sepak lagi lah. Tidak kena, woi. Lari, Linda. Ya ampun. Ini dia, bang. Tidak kena. Jalan, kau nembaknya pak cewekku. Aku bilang kau. Astaga, guys. Curang deh nih main teleport-teleport ini. Dek, tidak kena. Pop. Tidak kena. Dua, lari kanan. Ini dia, wih, besar sekali. Dia pengen kalau tidak ya. Satu, dua, lari. Karena sudah bilang dua kali saja. Satu, dua. Mana lagi? Astaga, tidak pakai kolor sepertinya dia, guys. Satu, dua. Astaga, malah meninggal nanti bebekku, guys. Bebekku gatal terus. Kenapa ini? Kiri, Linda, kiri. Aduh, Linda malah kena tinjak lagi. Ini tempat apa sih, guys? Kok banyak sampah? Sampah atau apa sih? Astaga, mak. Kita menang, guys. Kalah sudah dia. Seperti Eren saja ya. Aku tengok ya, Titan ke dia. Wah, gila. Bebekku memang the best, guys. Tidak ada yang mampu melawan dia, guys. Terus kita kemana? Apakah ke sini?
Wow, banyak sekali mayat, teman-teman. Wow, loading. Kemanakah kita? Apa yang terjadi, weh? Wow. Mengagetkan lagi rupanya, teman-teman semua. Linda dibawa kemana lagi sama tangan misterius itu ya? Loh, ini apa? Ini sekolah kan? Ini kota, guys. Ini sepertinya di Maung City deh. Woi, bercanda pun tidak asik, kawan. Pop. Sudah meninggal ya, guys. Enak banget, guys. Bisa. Ada lagi itu rupanya. Oh, ini di Maung City, guys. Fix sih. Tenang, jangan takut tentu sekalian. Kita ada apa lagi selain kecil? Susah juga ya, lebih kecilnya ya. Mana lagi? Gila guys, mau distrik sudah seperti ini, weh. Lari, bebek lari. Darah semua tuh guys, sangat menjijikkan sekali ya rupanya ya. Iya, asam sekali tuh sifatnya tuh kayaknya. Hey, dia nyemprot-nyemprot guys. Aduh, mundur guys, sepertinya kita akan melawannya satu-satu aja ya. Cukup gatal. Sini kamu. Sini, saya tidak takut soalnya. Kurang tekan F-ku guys. Astaga. Lari, malah tidak kena pula. Nah, kena guys. Pop. Nah, tusuk dia bebekku. Masih hidup kali ya. Lari ah. Susah lawannya guys kalau tidak pakai ini. Nah, Meninggallah kau. Udah meninggal deh guys. Wih, kaki siapa itu? Aku lupa kalau dia bisa nyemprot deh. Baik, tidak kena. Lari teman-teman semuanya, lari. Saya tidak peduli dengan dia ya. OMG, dia meledak itu. Astaga, bebekku langsung terlanting guys. Si bisa meninggal bebekku nih sekali lagi hit nih. Paling tidak suka ya dengan bom itu ya. Ini mau di trik sangat seram sekali ya. Ngomong-ngomong by the way, oi, apakah kita akan melawan pocong kam itu guys? Oh iya, sepertinya iya guys. Kau kan yang tadi. OMG guys. Sepertinya ada cara untuk melawannya ya. Center dulu pop. Oh ada ini. Oh, kita kan sudah pernah melawan dia guys di part yang kedua kalau tidak salah ya. Nah, kena kan kau. Salah Linda, salah. Caranya salah. Kita tadi langsung action guys, rupanya tidak. Lari bebekku sayang. Lari. Oh, tusuk lagi perutnya Linda, bagus. Lari. Astaga guys, aku mau lari malah kalah sama itu. Astaga, dicabik-cabiknya bebekku. Pakai sabit dia, bahaya ini. Astaga. Tapi lawan dia ini lebih mudah guys daripada lawan yang tadi guys. Hidup dia weh. Wih, sudah kalah dia. Easy boss. Sekarang kita akan gila. Nyemprot enak bapak kau. Sana kita teman-teman. Wow. Sudah tersave ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini part ke-12 kita. Mungkin kita bakal langsung saja lanjut nanti di part yang ke-13. Oke, mungkin yang part 13 ending kali ya atau mungkin belum.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye, dadah.